Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha. Di video kali ini saya bongkar-bongkar VCD bekas. Ini VCD jadul yang sudah rusak. Banyak sekali komponen di dalamnya. Ada elko yang sangat banyak, ada PCB, ada dinamo dan juga lainnya. Tapi kali ini saya tertarik dengan gearbox ini. Dan di baliknya, ini ada satu buah dinamo yang saya rasa ukurannya lumayan besar. Ini ada dinamo juga yang ukurannya kecil. Ini bisa kalian manfaatkan. Tapi kali ini saya mau pakai ini dulu. Ini nanti akan saya rubah menjadi sebuah alat unik dan juga keren. Oke, langsung saja kita eksekusi. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke, langkah pertama, untuk bagian yang tidak terpakai akan saya rapikan. Ini saya bersihkan. Ini saya potong juga. Untuk bagian ini juga saya potong. Sepertinya ini sudah lumayan rapi. Langkah selanjutnya untuk bagian sebelah sini, ini mau saya skrup biar tidak goyang. Ini kan masih goyang. Sekarang kalian perhatikan, di sini kan ada gearbox. Gearbox ini fungsinya agar ketika kita putar di sebelah sini akan berputar dengan lumayan banyak. Jadi lumayan kencang putarannya dari sebelah sini. Meskipun kita putar di sini pelan, di sini putarannya akan banyak. Dan kalian perhatikan untuk rasionya berapa? Usahakan di atas 10. Jadi 1 banding 10. Ibaratnya 1 putaran di sebelah sini harusnya 10 putaran di sebelah sini atau di atasnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Berarti 15 putaran di sebelah sini sama dengan 1 putaran di sebelah sini. 1 banding 15. Ini mantap sekali digunakan. Sekarang saya balik dulu. Di sini kan ada dinamo. Ini PCB-nya kita lepas, tidak kita pakai. Nah, ada 2 pin, 1, 2. Setelah itu saya siapkan satu buah kawat, kawat tembaga. Ini yang agak tebal. Kalian bentuk seperti ini. Kita pasang pada gear paling ujung. Setelah lem kering, hasilnya seperti ini. Semakin tebal lemnya, semakin bagus karena akan kuat. Setelah itu saya siapkan satu buah pulpen bekas, kita potong sedikit. Ujungnya kita beri timah biar tidak mudah lepas. Sekarang saya siapkan satu buah voltmeter digital, ini yang harganya murah di toko elektronik. Ini sekitar 15 hingga 20 ribuan untuk satu buahnya. Ini mau saya gunakan untuk pengecekan terlebih dahulu. Saya cek berapa output dari dinamo ini. Ini cara pemasangannya bebas, kanan kiri bisa dibolak-balik. Oke, ini sudah saya sambung. Sekarang tinggal kita putar. Saya cek apakah ini lebih dari 3 volt. Jika lebih dari 3 volt berarti mantap. Saya putar dulu. Terbaca 4 volt lebih, berarti mantap sekali. Ini sangat cocok digunakan. Dinamonya juga pas. Sekarang tinggal kita lepas. Jadi tegangan 4, sekian volt tadi bisa kita gunakan untuk menyalakan lampu 3 volt seperti ini ya teman-teman. Akan saya contohkan sedikit biar kalian lebih paham untuk yang tidak pernah mencoba. Yang ada tandanya atau titik seperti ini berarti ini pun pin positif. Sama seperti ini. Ini yang ada tandanya, ini pin positif. Ini negatif yang tidak ada tandanya. Berarti positif ke positif, negatif ke negatif. Untuk alatnya kita putar searah dengan jarum jam. Untuk tegangan yang dibutuhkan cuma 3 volt. Berarti harusnya kita putar sedikit saja ini sudah menyala lampunya. Nah, mantap sekali bukan? Tidak perlu kencang-kencang ini sudah menyala. Contohnya kurang lebih seperti ini. Sekarang saya siapkan 2 baterai cas. Ini adalah baterai cas 18650, tegangan 3,7 volt. Untuk positifnya kita jadikan 1, untuk negatifnya juga kita jumper jadi 1.
Baterainya mau saya lem di sebelah sini. Saya butuh juga satu buah modul cas TP4056. Ini bisa kalian beli di toko elektronik, harganya sekitar 3.000 hingga 5.000-an. Di sini untuk input yang dekat soket, untuk output yang baliknya ada tulisan baterai. Ini baterai positif, ini ke baterai negatif. Saya tempelkan di sebelah sini. Di bagian sampingnya saya tambahkan satu buah lampu 3 volt. Sekarang tinggal kita rangkai. Positif dari dinamo kita sambung kabel. Kita sambung di in positif. Negatif dinamo kita sambung ke in negatif. Untuk baterai negatif juga kita sambung kabel. Kita solder ke tulisan baterai negatif di sebelah sini. Untuk positif dari baterai kita solder ke B+. Untuk kabel dari lampu negatif, kita solder ke baterai negatif sebelah sini. Untuk B+-nya saya tambahkan sedikit kabel. Sekarang kabel positif dari lampu dan juga positif dari baterai kita hubungkan pakai satu buah saklar. Saklar ini bisa kalian beli di toko elektronik. Untuk pemasangannya ini bebas, kanan kiri bisa dibolak-balik. Yang terakhir tinggal kita rapikan. Oh iya teman-teman, hampir lupa satu lagi, agar alat ini bisa kita cas pakai dua mode pengecasan, kali ini kita harus siapkan satu buah dioda penyearah. Kali ini saya pakai dioda IN5391, bisa juga kalian pakai 5399, dioda IN4007, 4001, itu semua bisa. Yang perlu kalian perhatikan cuma tandanya, ini kan ada yang garis putih, ini ada yang polos. Ini saya lepas dulu, ini dinamo positif. Untuk yang polos, kita solder ke dinamo positif. Untuk kabelnya tinggal kita sambung di sini. Dan setelah semua proses tadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Mantap sekali ya teman-teman. Ini sudah jadi sebuah alat sederhana yang sangat unik. Ini adalah rangkaian generator pengubah energi gerak menjadi energi listrik. Ini versi kecil, versi mini. Anggap saja ini mainan edukasi yang bisa kalian gunakan untuk memperkenalkan cara membuat listrik sendiri ke anak-anak. Rangkaiannya seperti ini. Kali ini saya pakai mesin VCD yang sudah rusak. Oke, di sini saya jelaskan sedikit cara kerja dan juga skema dari rangkaian ini agar kawan-kawan di rumah tidak bingung. Yang pertama, di sini ada satu buah gearbox yang utamanya dari sebelah sini. Ini nanti kita putar. Untuk memutarnya searah dengan arah jarum jam. Nanti ketika kita putar, dia akan otomatis menyala. Ketika ini menyala, artinya ini sedang dalam mode pengecasan baterai. Jadi dari energi gerak, ini rasionya 1:15. Kita putar 1 kali sama dengan kalian memutar ini 15 kali. Jadi lebih enteng ya teman-teman. Ibaratnya kita mutar sedikit, hasilnya akan putarannya banyak. Jadi ketika sudah ada putaran, ini akan menghasilkan listrik. Dinamonya menghasilkan listrik yang disuplai ke modul cas TP4056. Dari modul cas ini kita alirkan ke baterai. Dari baterai di sini kita hubungkan pakai satu buah saklar. Saklar ini fungsinya untuk memutus arus listrik langsung ke lampu. Jadi ketika saklarnya nanti dihidupkan, ini akan otomatis menyala lampunya. Jadi untuk skema dan juga cara kerjanya seperti itu. Di sini saya tambahkan satu buah dioda. Ini fungsinya untuk agar tidak ada arus balik dari sebelah sini. Jadi nanti kita bisa mengecasnya pakai dua mode. Kalian bisa putar di sebelah sini dan itu akan menyala. Artinya ketika menyala mode pengecasan. Ataupun kalian bisa colokan juga ke cas HP. Ini untuk mengecas. Jika ada listrik kalian bisa mengecasnya pakai cas HP juga. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Mantap sekali bukan? Semoga penjelasan dari saya mudah untuk dipahami. Ini cuma mainan sederhana atau skemanya saja. Yang penting ilmunya tersampaikan. Jadi untuk menyimpan tegangan atau menyimpan listrik, kita putar ya teman-teman. Ini ketika kita putar, dia akan otomatis menyala. Kalian putar setengah jam, ini belum tentu penuh baterainya, karena saya pakai dua baterai. Jadi jika keadaan listrik padam, kalian bisa mengecasnya atau terpaksa kalian bisa mengecasnya seperti ini. Dengan cara mengubah energi gerak menjadi listrik. Ketika baterainya sudah terisi, bisa kalian nyalakan di sebelah sini. Ini ada saklar. Nah,
Mantap sekali bukan? Kurang lebih ilmunya seperti itu. Semoga video dari Inspirasi Usaha kali ini bermanfaat. Alat ini adalah alat sederhananya saja untuk edukasi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini. Semoga video kali ini bisa sedikit menginspirasi kawan-kawan di rumah. Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you next video. Untuk menghasilkan listrik, bisa kita cas pakai cas HP ataupun kalian putar saja di sebelah sini. Jika baterainya penuh, lampu yang warna merah nanti akan berubah menjadi warna biru.